Pernahkah Anda tidur tiba-tiba terjaga di tengah malam dan tidak dapat menggerakkan anggota badan? Merasa badan berat dan hampir tidak dapat bernafas seolah-olah Anda sedang dihimpit makhluk halus atau jin? Situasi tersebut dinamakan sleep paralysis atau lumpuh tidur. Halo, hai penonton YouTube, selamat kembali di channel saya. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe channel ini untuk mengetahui lebih banyak lagi kisah menarik yang akan saya bahas. Lumpuh tidur adalah apabila anggota badan seseorang tidak dapat bergerak, bercakap, atau bertindak balas pada masa yang sama. Ini boleh menjadikan seorang itu menakutkan karena sadar sepenuhnya tetapi lumpuh. Ada yang mengatakan Anda tidak basuh kaki sebelum tidur karena kotor makhluk halus menindih Anda sedang tidur. Namun perkara ini tidak benar dan hanyalah cerita takhayul. Ia sebenarnya terjadi ketika badan Anda rasa letih atau kesukaran tidur dan menjadikan Anda sleep paralysis atau lumpuh tidur. Lumpuh tidur berlaku apabila jarak masa antara tidur dan terjaga samar-samar. Maksudnya Anda baru sahaja di fasa mamai antara tidur dan pergerakan mata yang cepat. Jadi Anda bukanlah ditindih mana-mana makhluk halus atau jin. Untuk mengelakkan daripada terkena sleep paralysis ini haruslah banyakkan bersenam dan tidak boleh stres atau fikir banyak. Datanglah di tempat yang aman untuk menenangkan diri Anda. Hai penonton YouTube, terima kasih karena sudah menonton video ini. Berjumpa lagi di video akan datang. Sekian dan salam sejahtera.